Alhamdulillah, dengan izin Allah dan atas bantuan ayah, bunda, kakak, abang, para muhsinin, pertanggal 18 November 2023, kami laporkan update donasi pembangunan Masjid Umi dan fasilitas pendukungnya pada Ma'had Tahfiz Yatim Du'afa Kita Bina di Sayum Sabah Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang merupakan daerah minoritas muslim. Telah terkumpul sebesar Rp4.378.970.515 dan 2 gram emas antam atau 45,84% dari Rp9.551.850.000, total rencana pembangunan. Semoga Allah mudahkan para penghafal Al-Quran bisa segera belajar di fasilitas wakaf ini. Dan masih ada peluang wakaf sebesar Rp5.172.879.485. Donasi melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 1148638856 atau Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 3275010484015531 atas nama Yayasan Fadilatul Quran Aceh. Konfirmasi melalui 0813-6611-5453 Ustadz Ferhat Abu Fadilah, pendiri Ma'had Tahfiz Yatim Du'afa Kita Bina. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas bantuan para ayah, bunda, kakak, abang yang telah berwakaf atas nama orang tua, baik yang masih ada atau telah tiada, sebagai wujud bakti kita. Semoga kesempatan ini tidak kita sia-siakan bagi yang sudah maupun yang belum berwakaf. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya bersama para penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin.